Hai, kembali lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega DA4. Masih lanjut lagi episode Throwback Veteran Peto Putra Onsu. Yes. Setelah episode kemarin kita ngebahas Onyo duet sama Kak Eri Susan. Kak Eri Susan, gue jadi ikut-ikutan Kak Eri Susan ya, memang manggilnya juga Kak Eri. Iya, manggilnya Kak Eri. Manggilnya Kak Eri karena senior banget cuy. Yes. Dia pun umur dia masih muda. Atau tua banget, tapi dia senior banget. Jadi kita harus menghargai manggilnya Kak Eri. Iya. Dan hari ini kita lanjut lagi, bakal ngebahas lagi throwback videonya Onyo yang kemarin banyak banget diminta sama BXB. Yes, sekali. Hari ini memang ini duet fenomenal ya kalau aku bilangin. Suara-suara menggelegar banget ini ya kan. Power mereka nih duet sama senior juga. Yes. Di acara panggung KDI juga. Yeah. Episode yang sama juga sama Kak Eri yes, kemarin. Gitu. Dan ini teman duet-duet ya Kak Eri juga. Yes, benar-benar. Siapa lagi kalau bukan The Queen of the Melayu. Yes, Queen of Melayu Indonesia. Yeah. Kak Iyet Bustami. Dan aku penasaran banget pengen dengar Onyo duet sama Kak Iyet. Ini lagu Cinta Kita. Mm-hmm. Ini lagunya menggelegar juga. Mm-hmm. Ya kan? Makanya aku penasaran banget pengen lihat Kak Iyet duet sama Onyo sesuai dengan permintaan sama BXB semuanya. Mm-hmm. Pengen kita ngereaksiin lagu Cinta Kitanya Onyo duet sama Kak Iyet. Kita yes. Langsung lihat aja. Ini dia. Check it out. Wow. Belum apa-apa nih langsung ya. Udah berubah dari versi aslinya. Yes, lagu Cinta Kita ini kan lagu yang fenomenal juga. Yeah. Tahun 90-an. Ika Christie sama Amisearch. Dan memang itu duet fenomenal sampai sekarang. Kalau lagu-lagu kayak gini memang makanan Kak Iyet juga sih. Iya benar. Karena Kak Iyet tuh basicnya juga rocknya bagus. Powernya keren. Tadi dengar cengkoknya ya, Onyo itu tuh beda banget. Beda lagi ya, kan? Aduh. Suka sama Kak Iyet itu dia tuh kalau duet tuh ngajak banget untuk berduet. Iya, kayak berbicara banget ya. Gitu ya kan. Karena aku pernah juga duet sama Kak Iyet tuh kayak gitu dia, ayo gitu. Kita harus chemistry-nya harus. Jadi sama levelnya tuh sama gitu jadi sama dia ya kan. Itu aku suka dari kayak dari tatapan matanya, body language Kak Iyet tuh ngajak kita buat misalnya Kak Iyet di sini kita harus di sini juga nih sama dia. Enak banget cuy. Enak banget. Beneran. Aku kebetulan udah nonton kan video ini. Oh, Rega udah ya? Di channel aku ada. Tapi beneran gak bosen gitu loh muterin ini tuh. Karena wow banget gitu loh. Bener banget ini. Dari awal ke bawahnya tuh aduh membawanya enak mulus banget gitu mulus, ya kan semuanya mulus rasanya mulus tune-nya mulus semuanya mulus. Andai dipisah
banget kayak iya tuh. Bukan lagi. Itu tadi salah satu trik making juga sih, ngejauhin gitu biar suaranya nggak pecah. Ya, kalau kita nggak bisa kontrol dari dalam kita, mending mic-nya yang kita kontrol gitu. Kalau power suara. Ya, power. Kalau Mbak Berta tuh lebih kan kontrol ke kitanya kan, dari orangnya. Kalau kita masih belum ini, mending mic-nya yang kita jauhin sih. Super berbeda banget, ini benar-benar caranya onyo banget nyanyinya. Ya, ada improvnya, nadanya pas semuanya, yes. Teriakannya pas semuanya. Aduh, semuanya manis. Cakep di sini, cakep. Kita bisa lihat ya wajahnya Ruben tuh bangga benar-benar bangga banget kelihatannya, karena ini masih awal-awal ya. Yes. Onyo masih kayak anak-anak juga. Iya, ya gayanya masih kayak dada gitu, main-main gitar. Lihat tatapannya Onyo sama Kak Iyet, seru ya? Iya, benar banget. Onyo tuh langsung yang gitu, Onyo tuh gak takut gitu untuk menatapnya. Iya, gitu, iya, kan? Benar. Onjok hit notel. Gila, rocknya keluar. Di lagu ini Onyo memang lebih keluar sih. Iya benar. Lebih wow gitu. Aku rasa ini berkat kayak apa? Pancingannya kayak iya, iya kan. Iya. Jadi adrenalin itu juga ikut keangkat gitu ya kan. Kelihatan Onyo lebih enjoy banget di sini. Yes. Kenan ini nama Onyo? Yes. Oh. Gila, si Gils, Gils. Masih kedengeran. Gils, powernya. Aku yakin ini emosinya Onyo di lagu ini benar keluar banget. Yes, benar banget. Gila, all out gitu ya kan. Benar-benar Iyet pancingannya bagus banget. Yes. Ya Iyet di sini pancingannya buat Onyo. Keluar beneran Onyonya.
memang kelihatan ya kalau orang duetnya nyaman atau enggak, itu mau jadi diri sendiri atau gimana-gimana tuh, ini benar-benar Onyo tuh kayak jadi diri sendiri gitu. Oke, gue keluarin nih semua kemampuan gue gitu ibaratnya tuh di lagu ini. Wow, tembakannya keren, nama body language-nya Onyo itu benar-benar ngebom banget. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Petra. Polos ini. Polos. Oh, itu main nih. Lihat dari sini keren. Wow. Setelah Onyo udah mulai ada dangdutnya, ada melayunya, gila di ujungnya memang dibikin beda banget ya. Iya, aku tuh suka banget nih partnya. Gila, aku nggak nyangka kira sinaran cinta udah, selesai gitu isi. Udah gitu, nggak sinarannya diulang-ulang dengan beberapa versi ini kan nyanyinya. Udah? Udah. Wow. Ini memang layak dikasih standing ovation. Aku bisa ngebayangkan euforianya kalau kita nonton secara live. Benar banget. Karena kita nonton di sini aja tuh rasanya tuh wow. Wow banget. Kalian nonton kalo, live pasti. Kalau live itu apa ya? Euforianya, lingkungannya, merinding, suasana di sana itu pasti akan lebih banget, gitu. Lebih bagus lagi, lebih benar kata Raga, lebih mendukung, itu akan bikin kita lebih teng-teng-teng-teng semuanya pasti, kan. Di sini aku lihatin memang Kak Iyet memang pintar banget sih. Kak Iyet ngebangun rasa emosi, percaya diri, emosi kita, mengajak kita tuh buat kita tuh bisa, misalnya kita sebenarnya tuh levelnya 1 ya. Kalau 2 sama Kak Iyet tuh kita bisa dinaikin sama Kak Iyet dari level 5. Ya kan? Kak Iyet tuh memang nungguin kepercayaan diri kita. Yes. Aku pernah rasain soalnya, dan rata-rata teman-teman yang pernah ngerasain duet sama Kak Iyet pasti ngomongnya kayak gitu. Duet sama Kak Iyet enak ya gitu kan. Kak Iyet tuh kayaknya membimbing kita terus biar kita tuh naik naik level gitu. Dan hampir semua orang ya, teman-teman yang pernah duet itu pasti ngomongnya kayak gitu. Jadi enggak jomplang gitu ya kan. Ini sumpah keren banget. Sumpah keren banget, ini Onyo jadi diri sendiri. Iya, yes, benar banget. Dari suara serak-seraknya Onyo gitu kan. Memang dari kecil dia punya ciri khas sih. Onyo itu ya, suaranya karakter banget. Beda sama orang-orang yang bisa nyanyi aja, suara gitu. Bagus tapi enggak berkarakter. Yes. Nah, ini Onyo suara bagus, karakternya juga oke banget. Dan ada jiwanya di suaranya dia itu. Jiwanya itu, jiwa itu mahal. Ya, benar banget. Gak semua orang bisa ngejiwain lagu loh. Yeah. Biarpun kita udah ngalamin tuh, kadang-kadang itu kita gak bisa mengeksplor lagu itu, nunjukin perasaan di lagu itu kayak gimana kan. Benar banget. Kalau Onyo nih seakan-akan ya aku bilang, seperti aku bilang biasa. Itu selalu kesurupan kalau menyanyi itu ya. Iya, benar banget. Ini benar-benar kesurupan banget di lagu ini. Ini sumpah ya, teriak-teriak banget. Gila. Nada-nada tingginya benar-benar yang hit ya. Iya, tinggi itu banget. Dia sampai ngerok-ngerok tuh yang sampai gitu ya kan. Benar-benar yang aku sampai batuk. Benar-benar ngerok, benar-benar teriak, tapi tetap terjaga ya tune-nya ya, dan nggak mecah gitu loh. Iya, benar banget. Kuping sakit teriakannya. Ini aku udah 2 kali nonton tapi tetap merasa kayak wow gitu loh. Wow, keren banget. Kak Iyet juga. Kalau Kak Iyet udah lah ya, aku nggak perlu ngomongin. Nggak usah dibahas ya kan. Memang ini aku bener ngelihat Onyo di sini tuh amazing banget. Di satu sisi dia bisa nyeimbangin Kak Iyet, nggak malu untuk natap mukanya ya kan, chemistry-nya. Ini kalau di hitung usia tuh seperti ibu dan anak, tapi chemistry di panggungnya tuh
benar-benar kawin banget gitu. Anak kayak kayaknya lebih tua daripada Onyo. Iya benar banget. Jadi ini chemistry-nya tuh kawin banget. Iya iya benar kawin banget. Ini benar-benar keren banget. Aku bilangin Onyo. Terus endingnya juga cakep. Aku pikir tadi yang seperti aku bilang ya, yang apa sih terakhir itu? Sinara. Langsung cinta paling pecah suara gitu udah kelar gitu kan. Tapi ini ya ini kan, mulai dibikin lagi beda-beda. Di lagunya ada lagu ada rocknya. Rock, otomatis rock ya semua ya. Ada melayunya. Kasih dangdut tadi, kasih di cengkok dangdut, kasih melayu. Memang si cengkoknya Onyo yang belum lentur memang gak, seperti ya, kita bilang kemarin yang awal-awal tuh Onyo masih belum lentur kan, enggak selentur dia sekarang. Memang tuh butuh latihan lah, apalagi betul, basic betul. Dia memang dengarnya tuh lagu dan nyanyiin lagu-lagu pop kan. Yes, benar banget. Jadi wajar kalau dia nggak terlalu lentur kalau bercengkok Melayu. Benar. Tapi hebatnya Onyo tuh berani nyoba, nggak mau takut gitu. Dan mau belajar. Iya, gitu, mau belajar dan itu endingnya keren. Hebatnya tuh dia nggak gengsi gitu loh untuk belajar lagu dangdut, Melayu. Ya. Misalnya kalau anak-anak tuh kan agak-agak gengsi ya. Gengsi dan agak malas ngapain sih? Ya, paling gue lebih suka lagu pop atau gimana gitu. Ya, aja deh, pop aja deh, ngapain lagu dangdut, lagu anak kampung. Biasanya orang anak gitu kan mikirnya kan. Tapi Onyo enggak. Semua dipelajari sama Onyo, semua benar-benar dipelajari itu bukan dipelajari gitu doang, tapi benar didalemin banget sama Onyo. Benar banget. Sampai gue bisa yeah, semuanya. Bener, bener, kayak Judika lah ibarat kata. Yeah. Judika tuh kan semua genre dibantai sama dia kan. Dan benar-benar bukan ala kadarnya doang yang ngebantai, benar-benar dibantai. Nah, sama kayak Onyo. Onyo tuh benar-benar dibantai semuanya sama si Onyo gitu kan. Dan di lagu ini memang terbukti kan semua itu, semua genre. Semua genre dimasukin di lagu ini. Lagi. Sama nama legato-legatonya Onyo, enak banget. Enak banget beneran. Sumpah. Keras lembut dimainin di lagu ini wow suka amazing suka dengan lagu. Kenapa nggak dari dulu aku ngereaksiin lagu ini ya, telat keduluan. udah ngasih tahu aku nge-referensi aku lagu ini buat kita reaksiin. Kalau Rega memang udah reaksi ya di channelnya dia, aku baru pertama kali denger. Jadi aku wow, thank you banget kan. XB seneng banget aku bisa ngereaksi lagu ini. Ini aku kasih judulnya duet spektakuler, ya kan? Iya, benar-benar. Ini spekta banget. Mau yang lebih spekta lagi, kita bakal ngereaksi lagi videonya Onyo. Kita throwback lagi videonya Onyo dulu-dulu. Jadi jangan sampai ketinggalan video dari aku ya. Dengan cara like, comment, sama subscribe channel Idol Fikri. Dan jangan lupa loncengnya nyalain. Dan harus juga di-share ke semua sosial media. Bener banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Sampai.